pasien direncanakan manajemen PRP dan rencana induksi pasien. Oh, tadi di poli karena ada kenaikan tensi sudah kita berikan ini PRP 10 ml. Tensi berapa? 150 per jam. Amin. Ini saya buka. Sinten ki saya lihat Bu Pati. Tanggal lahirnya berapa Bu Pati? 27 Januari. Oke, mari kita ke tempat ibunya nggih. Ini denyut jantung bayinya sehat ya. 125 kali per menit ya. Mau saya pasang selang pipisnya nggih? Tensi tinggi, nanti mau ada obat yang diberikan, yaitu obat pencegah kejang. Ya, tapi nggak apa-apa.
Ya, insya Allah aman buat ibunya karena obat ini kalau kita pasangkan obat pencegah kejang ini harus ada prosedur yaitu memasangkan selang pipisnya ya, biar kita tahu urin yang keluar, pipis yang keluar ya, sama air yang ini ya. Ibu Pati. Pati ya, si tanggal lahirnya berapa? 27 Januari. 27 Januari. Iya betul. Bu, ini saya mau masukkan obat pencegahan kejang. Ya, maksudnya supaya ibunya tidak kejang. Memang efeknya nanti agak panas ya. Nanti kalau ada tiba-tiba atau sesak nafas, langsung bilang ya Bu ya. Tapi itu aman buat pasien Bu. Insya Allah aman ya Pak ya. Nanti Bapak nunggu kita ini ya. Habisnya sampai 15 menit ya, ya. Nanti kalau 15 menit ini nanti kepalanya bunyi. Nanti Bapak langsung bawa aja nanti tanggit. Masih aku kuyang banget. Gimana Bu? Sir aku kuyang banget Bu yang Mbak. Istighfar Bu. Bu istighfar Bu. Bu istighfar Bu. Bu ya. Satu hamilnya 39 minggu. Ini tensinya sekarang 180/100. Ini sudah dimasukkan sedang dalam masuk SM 2 gram kita bolus dokter. Mohon kesini nih dok segera. Ya terima kasih. Iya pak, kita usahanya terus. Oh mbak, tolong cek JJJ-nya mbak. Bu, mana? Masih pusing?
Jangan dong. Sudah diberikan apa saja? Ya, dokter mohon izin melaporkan ini pasien nyonya P G3B1A1 hamil 39 minggu datang dari poli kebidanan dokter dengan PEB. Sudah kita manajemen PEB, kita berikan antihipertensi tadi dok. MGS 4 gramnya sudah masuk. Ini dalam durata 1 gram per jam pasien kejang jam 3 berat tapi kejang. Tolong nih dokter. 30 detik sudah kita berikan MGS 4 gram. Ini tensi yang sekarang tadi pada saat kejang 180/100 dokter. Sekarang ini 170/100. Jadinya tahu 10 kali per menit. Sekarang ini 90. Hasil laporan sudah jadi? Hasil laporan sudah. Izin lapor dokter, hasil laporannya HB-nya 11 gram per dl, trombositnya 110 ribu dokter, OTPT-nya 70 dan 90, proteinurinya positif 2 dokter. Oke, terima kasih atas informasinya, silakan dilanjutkan untuk penanganannya, saya konsultasikan dengan dokter spesialis abdinari. Iya dokter. Terima kasih dok. Ya, cuma panjang lagi tuh. Iya, halo, selamat siang dokter. Ya, ini dengan Putri, dokter jamu di kamar bersalin RSUD Banyumas. Izin melaporkan pasien dokter dari poli kandungan hari ini atas nama Nyonya P, usia 38 tahun, gravida 3 karat 1 abortus 1, hamil 39 minggu dengan eklamsi dokter. Ini pasien pasca kejang eklamsi tonik-tonik selama kurang lebih 30 detik sekitar jam 1 siang ini. Untuk kondisi saat ini GCS 12, Pak Usul Molen, E3VDGL6, tensi 180/100, kemudian nadinya 102 kali per menit, suhu afebris, respirasinya 20 kali per menit. Untuk pembukaan pembuluh dalam belum ada pembukaan dokter. Ini DCC bayinya 100 kali per menit. Terapi yang sudah diberikan MGSO 4 gram dilanjutkan 1 gram per jam, kemudian MGSO 4 gram pada saat pasien kejang. Izin melaporkan hasil laboratoriumnya, HB pasien 11, trombosit 110.000, SGOT 70, SGPT 90, protein urin positif 2. Mohon aku selanjutnya dokter. Baik, izin mengulang untuk advis nih dokter. Pasien disiapkan SC, edukasi ke keluarga, cross PRC, kemudian monitoring kondisi pasien. Baik dokter, terima kasih advisnya. Selamat siang. Jadi istri bapak saat ini harus dilakukan operasi sesar segera. Harus sekarang dok? Iya, harus hari ini. Apa nggak bisa normal? Tidak bisa normal pak, karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan dan detak jantung bayi yang sudah semakin menurun. Ya udah dok, tolong istri saya dan anak saya yang kasih dia yang terbaik. Iya pak, kita akan lakukan semua kemampuan kita. Selamat menikmati persetujuan untuk operasinya ya. Terima kasih. Jadinya 110 per